You, halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya yang sederhana dan apa adanya. Hari ini adalah hari yang kedua setelah kemarin kita perjalanan dari Yogyakarta ke Sorong, Papua. Dan hari ini saya akan menyeberang ke Raja Ampat. Untuk menuju ke Pianemo dari Sorong kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dengan speedboat. Perjalanan ke Pianemo dari Sorong ini saya tidak akan menginap di Raja Ampatnya, jadi pulang pergi. Jadi one day trip. Tonton terus video ini dan welcome back to Ardian 11 Garage. Sekarang sudah berada di pelabuhan dan kita akan naik ke speedboat yang merah ini. Jadi kita langsung masuk aja pelan-pelan karena ya lumayan goyang-goyang ya, jadi cukup perlu hati-hati. Dan okay, mari kita berangkat, let's go. Sampai di Geoside Pianemo, masih jalan-jalan di sekitar dulu. Yoi teman-teman, kita sudah sampai
dermaga di Pianemo. Ini di depan ada speedboatnya PLN Papua Truk sedang menurunkan penumpang, dan ini kita sedang antri untuk menurunkan penumpang. Oke. Oke, sekarang kita sudah memasuki kawasan Pianemo. Di sini ada jalan setapak menggunakan kayu, dibangun di atas pantai dan karang-karang. Untuk melihat gugusan kepulauan di Pianemo, kita harus naik ke atas bukit dengan melewati banyak anak tangga. Menurut informasi, anak tangganya sebanyak 300 lebih, tepatnya kalau tidak salah 320 anak tangga, biar tidak terlalu capek. Ya, naiknya pelan-pelan saja. Dan untuk beberapa tempat diberi tempat untuk beristirahat. Mohon maaf teman-teman, karena beberapa kali action cam saya tidak dapat merekam, padahal saya sudah berbicara cukup panjang lebar. Dan ini ada ya sedikit tips lah untuk teman-teman yang ingin ke sana, salah satunya yaitu siapkan fisik, karena tanpa fisik yang sehat kita mungkin ya akan mengalami kelelahan ya, karena lumayan tinggi juga naiknya. Walaupun cuacanya di sini panas, tapi alangkah baiknya teman-teman menggunakan jaket dan celana panjang, juga sepatu cat ya. Selain itu, karena lokasinya berada di hutan, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa membawa oles atau obat anti nyamuk, karena untuk mencegah digigit nyamuk ya. Selanjutnya, mari kita langsung ketemu di atas, di puncak Pianemo. Yuhu!
Baiklah teman-teman, setelah kita puas menikmati keindahan alam dari Pianemo dari atas ya, melihat gugusan pulau-pulau yang sangat indah, dan juga sudah puas untuk berfoto ria alias selfie, kini saatnya kita turun karena lokasinya yang hanya terbatas untuk 30 orang. Jadi kita gantian dengan teman-teman yang lain, oke? Okay? Let's go! Setelah turun dari puncak Pianemo, teman-teman bisa menikmati dari kesegaran kelapa muda di dermaga keberangkatan tadi. Ini adalah pulau Arborek, pantainya dengan pasir putih. Yoi, ini adalah Pulau Arborek. Di sini ada spot untuk snorkeling di sana. Kalau yang di bawah mana? Bawah itu untuk spot diving. Di sini kalian bisa nyewa alatnya, disediakan di sini. Setelah seharian kita menjelajah kiosk Pianemo dan juga Pulau Arborek, kini saatnya saya untuk kembali lagi ke Sorong karena hari sudah sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa, jangan cuma nonton, subscribe juga, karena subscribe itu gratis dan juga sebagai bentuk dukungan buat channel saya. Oke. Okay?
Oke, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Sorong lagi. Tepat pukul 6 sore. Sudah sampai hotel kembali. Sekarang saatnya untuk mandi, makan, kemudian tidur.